Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Sukaku yang sampai ke desa Konoha dan bertemu dengan Himawari. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Perlu diingat, kami akan mengadakan giveaway menarik saat channel kami mencapai 200.000 subscriber. Maka dari itu, bantu channel kami dengan cara like, komen, dan share video ini. Dalam cuplikan Boruto episode 123, diperlihatkan bahwa Shinki dan Boruto berada di sebuah jurang yang mirip dengan perbatasan antara Konoha dan Tsunagakure. Artinya, kemungkinan Sukaku akan sampai ke Konoha dan dilindungi oleh Naruto menjadi semakin besar. Sukaku sendiri sebelumnya disegel ke dalam sebuah mangkok ajaib supaya Urasiki tidak bisa mendeteksi cakra biju tersebut. Anehnya, saat di dalam mangkok itu, Sukaku ternyata bisa mengeluarkan tangan, kaki, kepala, dan ekornya, yang membuat biju ekor satu ini menjadi sangat lucu. Jika memang benar Sukaku akan sampai ke Konoha untuk dilindungi Naruto, maka sepertinya beberapa hal ini akan terjadi kepada Sukaku. Check this out! Nomor 1. Sukaku tinggal bersama Naruto. Gaara menitipkan Sukaku kepada Shinki dan Boruto untuk dibawa ke Konoha supaya bisa dilindungi oleh Naruto. Entah apa yang dipikirkan Gaara, sepertinya di era yang diamai ini, desa Tsunagakure tidak memiliki banyak pasukan tempur untuk berperang melawan Urasiki. Sehingga Gaara tidak berani untuk melindungi Sukaku di desanya sendiri, dan lebih memilih menyembunyikan Sukaku ke desa Konoha yang memiliki kekuatan tempur lebih baik. Jika Sukaku memang sampai ke Konoha, maka menurut kami Naruto akan turun tangan langsung untuk menjaga Sukaku. Dan kemungkinan besar, Sukaku akan tinggal bersama keluarga Naruto supaya bisa setiap saat dijaga oleh Naruto dan Kurama. Sukaku yang tinggal bersama Naruto akan tetap menggunakan segel mangkok tersebut, karena tidak ada tempat yang cukup untuk menampung seekor biju terkecuali di luar desa. Dan jangan lupa juga, bagaimanapun Sukaku adalah biju tanpa Jinchuriki yang tidak stabil dan bisa mengamuk. Makanya, biar tetap aman, Sukaku memang harus di dalam mangkok itu. Nomor 2. Sukaku bersama Himawari. Sukaku yang tinggal di Konoha bersama Naruto, pastilah dia juga akan bertemu dengan Himawari yang sangat polos. Sebelumnya, Himawari telah memiliki mainan yang berbentuk Sukaku, dan dia juga sangat senang dengan mainan Sukaku itu. Apalagi saat Hima melihat wujud asli Sukaku yang ternyata lebih lucu daripada mainannya, Hima pasti akan tambah bahagia lagi. Jika Sukaku memang benar akan bertemu dengan Himawari, pasti Himawari akan mengajak Sukaku bermain bersama dengan boneka mainannya yang berbentuk Sukaku. Sukaku yang tidak terima dengan dirinya yang dibuat menjadi mainan menyerang boneka itu. Karena kalian tahulah, Biju memiliki gengsi yang sangat tinggi. Yah, mungkin beginilah image Biju di zaman Boruto ini. Dulu, Biju adalah monster yang ditakuti karena banyak memakan korban dan menghancurkan apapun. Kalau di zaman Boruto, Biju bahkan dijadikan sebuah boneka yang sangat lucu. Bahkan, Biju aslinya pun, Sukaku dirubah menjadi wujud kecil yang sangat lucu saat disegel. Nomor 3. Sukaku diejek Kurama. Sejak dulu, Sukaku dan Kurama memang saling bermusuhan. Itu dikarenakan Kurama selalu mengukur kekuatan para biju dari ekornya saja, yang membuat Sukaku sangat tersinggung karena memiliki ekor yang paling sedikit. Sukaku yang bersama Naruto pasti akan bertemu dengan Kurama, dan Kurama yang melihat wujud Sukaku menjadi lucu pasti akan sangat mengejek Sukaku. Oh ya guys, melihat nasib Sukaku yang berubah menjadi kecil ini, kira-kira apa para biju lain yang tanpa Jinchuriki akan dibuat menjadi kecil juga oleh kagenya, supaya terlindungi dari Urasiki Uchitsuki yang sedang memburu biju tanpa Jinchuriki yang ada di seluruh dunia. Nomor 4. Himawari menjadi Jinchuriki Sukaku. Dalam video kami sebelumnya, banyak teman kita yang beranggapan bahwa Himawari akan menjadi Jinchuriki Sukaku selanjutnya karena Naruto terdesak dengan kemunculan Urasiki di Konoha.
Kalau menurut Mimin, ini sih nggak mungkin. Karena bagaimanapun Sukaku itu adalah biju satu-satunya milik desa Sunagakure. Jadi, walaupun Gaara telah menyetujui untuk menyegel Sukaku ke dalam tubuh Himawari, itu masih tidak bisa. Karena harus ada izin lagi dari para tetua desa dan Damyo Negara Angin. Karena biju adalah penyeimbang dunia. Nah guys, semua ini hanyalah pendapat kami saja yang mungkin terjadi jika Sukaku memang sampai ke desa Konoha dan dijaga oleh Naruto. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Sukaku akan memang sampai ke desa Konoha nantinya? Nah, itulah pembahasan kami mengenai Sukaku yang bertemu dengan Himawari di desa Konoha. Kalau menurut kalian gimana? Apa mungkin Sukaku akan sampai ke Konoha dan bertemu Naruto dan Himawari? Sebab Urasiki yang sudah bangkit dari segel Gaara akan melawan Shinki dan Boruto di perbatasan antara Konoha dan Sunagakure di episode 123 nanti. Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye!